kembali lagi bersama aku di sini di channel Dipa AC Dingin. Dan kali ini gue bakal membagikan ke kalian semua bagaimana cara mendownload Optifine 1.16.2 ya guys di sini ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi we ke tutorialnya. Oke guys, di sini yang pertama kali kalian harus lakukan yaitu adalah membuka browser kalian ya guys. Di sini ya, terserah ya. Yang penting browser kalian ya di sini oke. Nah, kalian ketikkan aja di sini Optifine ya. Nah, di sini di paling atasnya ada Optifine download dan di sini ada Optifine-nya. Pilih yang Optifine download aja ya guys di sini ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan versi yang kalian bisa download ya guys. Dan di sini gua bakal tutorialin buat 1.16.2 ya. Nah, ini 1.16.1 ada di sini. Artinya ini sudah rilis ya guys di sini ya versinya. Nah, untuk 1.16.2 itu belum rilis dan di mana itu versinya? Kalian ke bagian preview version ya. Oke, okay, nah di sini ada 1.16.2 ya guys, ada yang pre 2 dan pre 3 ya guys di sini ya. Kalian download aja yang pre 3 yang paling baru ya guys di sini ya. Oke, okay, kita bakal download dulu ya. Oke, okay, ini tunggu 6 detik dulu, ntar gua balik lagi ya. Nah, oke okay guys, ini udah ada skipnya, tinggal klik aja skip di sini. Nah, di sini kalian terbawa di sini ya. Pastikan ini adalah titik jar. Nah, ini adalah download aslinya ya guys di sini ya. Ini abaikan aja. Nah, kalian tinggal klik aja ini. Nah, kalian tinggal save file ya guys dan selesai di download ya guys di sini ya. Lalu ini close saja woi. Nah, di mana folder yang kalian download tadi ya? Bentar. Nah, ini adalah folder yang kalian download tadi nih ya, kalau kalian bisa lihat nih. Nah, ini kalian double klik aja di sini. Nah, tinggal install aja. Nah, kalau kalian nemu kayak gini, kalian harus bermain versi 1.16.2 yang original dari Minecraft-nya dulu ya guys, yang di sini. Ntar gua buka dulu. Nah guys, di sini kita udah berada di launcher-nya buat yang premium dulu. Nah, di sini kalian bagian installation ke bagian new. Nah, ini ada 1.16.2 dan tinggal create aja di sini ya. Nah, kalian keganti versi yang ini ya guys, yang 1.16.2 ya, terserah ya. Oke, nah gua bakal tutorial bagi yang crack ya guys. Nah, oke okay guys, untuk yang crack di sini ada Optifine-nya. Nah, kalian nggak perlu ini sih sebenarnya, kalau yang bagian pengguna T-Launcher tinggal mainin aja yang Optifine 1.16.2 yang ini. Kalau kalian mau yang versi yang dari Optifine yang ini, kalian tinggal main aja versi yang ini guys, yang rilis. Nah, ini rilis 1.16.2 yang ini guys. Oke, kita bakal main dulu yang di sini ya. Oke, nah kita bakal main ini dulu. Main aja, kalian tinggal play aja. Kalau kalian sudah terbuka Minecraft-nya, ntar tinggal close aja ya guys. Nah, oke okay guys, setelah kalian play Minecraft-nya tadi, kalian tinggal double click lagi Optifine yang sudah kalian download tadi, tinggal install aja woi di sini ya. Tunggu sebentar. Nah, Optifine is successfully install ya. Kalian sudah berhasil menginstall Optifine-nya ya. Tinggal kalian buka aja launcher kalian di sini ya, ke bagian versinya di sini di installation. Nah, ini udah ada nih. Kalau bagi gua tinggal di create aja ya Optifine baru. Nah, kasih nama aja woi. Nah, ini di versi nani ada kan? Rilis 1.16.2 Optifine HDU G3 Pre 3 guys. Di sini kalian tinggal mainin aja ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya videonya. Jangan lupa tinggalkan like, komen dan share juga ke teman-teman kalian agar video kali ini dapat membantu kalian woi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, terima kasih nonton. Salam Dipa AC. Bye bye.